Satuan Pengamanan ke-39. Selamat bertugas dan berbuat baik untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Hidup Satpam. Sekali, sekian dan terima kasih. Satu, senantiasa jaga kesehatan dan niatkan setiap pelaksanaan tugas sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Dua, tanamkan kebanggaan dan kehormatan sebagai anggota Satpam dengan menjunjung tinggi profesionalisme dalam pelaksanaan tugas serta senantiasa memegang teguh kode etik dan profesi Satpam. Tiga, tingkatkan kesiapsiagaan sehingga setiap gangguan keamanan di lingkungan kerja dapat ditangani dengan cepat dan tuntas. Empat, terus tingkatkan kompetensi diri, baik melalui pendidikan maupun pelatihan, guna mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas. Lima, tingkatkan kerjasama sinergitas dengan jajaran TNI dan Polri, stakeholder lainnya, dan berbagai elemen masyarakat, guna memelihara stabilitas keamanan dan ketertiban di lingkungan kerja. Keenam, gelorakan budaya penanaman pohon di lingkungan kerja dan sekitarnya guna mendukung program penghijauan dan pelestarian alam. Demikian amanat saya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan perlindungan, petunjuk, dan kekuatan kepada kita sekalian. Selanjutnya, cara membawa tahanan 3. Dan cara membawa tahanan 4. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saat ini kita saksikan bersama-sama Wakapolda Kepulauan Bangka Belitung sedang memotong tumpeng, yang mana selanjutnya potongan tumpeng pertama ini akan diserahkan kepada tumpeng yang pertama diserahkan kepada Satpam tertua atas nama Bapak Pawit Sudiono. Selanjutnya kita satu sekali lagi, 3, 2, 1.